Untuk memperkenalkan program Green Job ke halayak khususnya generasi muda, para pegiat lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta menggelar Green Job Fest Jogja 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan yang berperan mengurangi dampak lingkungan dari perusahaan dan sektor ekonomi hingga pada tingkat berkelanjutan. Menurut International Labour Organization, green jobs adalah pekerjaan yang dapat membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan, mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan perusahaan dan sektor ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan efisiensi energi guna mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Untuk lebih memperkenalkan program Green Jobs ini ke halayak khususnya generasi muda, digelar Green Job Fest Jogja 2024 di kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti berbagai komunitas, mahasiswa, dan pelajar dengan mengangkat tema Green Jobs adalah masa depan dengan menghadirkan narasumber para penggiat lingkungan di lingkup lokal dan nasional. Oke, iya. Jadi, uh, green jobs itu adalah satu pekerjaan yang memiliki kontribusi terhadap lingkungan dan juga menghasilkan pekerjaan yang layak, atau mempromosikan pekerjaan yang layak, dan juga bersifat inklusif. Inklusif dalam artian bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan hari ini, green job ini fokusnya adalah untuk kolaborasi terkait dengan komunitas-komunitas juga dengan ada pelaku usaha yang menerapkan bisnis berkelanjutan seperti itu. Di sini ada 10 tenan dan itu tuh terdiri dari enam komunitas dan juga empat pelaku bisnis sustainability seperti itu. Goalsnya ini adalah untuk memperkenalkan program Green Jobs dan juga untuk siapa tahu bisa untuk membuat teman-teman itu punya ide-ide baru terkait Green Jobs. Mungkin ide usaha ataupun juga bisa mengembangkan bakat atau passionnya terkait dengan pengelolaan ataupun pembuatan produk-produk berkelanjutan. Kegiatan ini digelar di beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung dan bertujuan untuk memperkuat kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan, membangun kesadaran, kesamaan masalah, dan mindset yang benar dalam menyikapi perubahan iklim dan segala dampak buruknya. Green Jobs juga mendorong kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini dapat membentuk inklusivitas dan menciptakan kebiasaan baru, yaitu setiap pekerjaan berpotensi menjadi lebih ramah lingkungan. Selain Tokso, di kegiatan ini juga dimeriahkan gere komunitas dan kios produk berkelanjutan dan berbagai instalasi seni karya berbagai komunitas. Di antaranya komunitas kancah taman yang berfokus pada ruang terbuka hijau perkotaan, pedestrian Jogja yang berfokus pada peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki, serta lalu Climate Ranger Jogja, kopi kukang, kopi yang mengupayakan kontribusi dari keuntungan untuk konservasi satwa liar khususnya kukang. Demikian, Norma Novika, Doni Rahmat, TVRI Yogyakarta, melaporkan.